Kabupaten Purbalingga adalah sebuah kabupaten yang terletak di Provinsi Jawa Tengah. Ibu kotanya adalah Purbalingga. Kabupaten ini berbatasan dengan Kabupaten Pemalang di utara, Kabupaten Banjarnegara di timur dan selatan, serta Kabupaten Banyumas di barat dan selatan. Adalah industri knalpot yang merupakan transformasi dari industri kuali dan panci tembaga. Knalpot Brailing cukup terkenal di kalangan pemilik mobil karena sebagai alternatif suku cadang murah. Pasang batoknya sama dasi, soalnya lagi ngebetulin kabel rem belakang. Terus mau ganti knalpot ini knalpot custom, tapi aku beli bekas sih, cuma pengen tahu suaranya kayak gimana aja. Oke, sekarang langsung aja kita pasang ya. Pertama yang pasti kita buka baut di sini dulu, baut di sini, terus baut sensor yang udah ini, terus nanti terakhir baut di heran. Jadi ini nanti knalpotnya bagian apa ya, bagus. Langsung aja. Oke, jadi sekarang ini kurang bracket knalpotnya aja karena kita pas beli nggak dapat bracket, jadi kita bikin sendiri. Ini aku sudah punya klem knalpotnya dan ini besi buat pegangan klemnya. Ini nanti dipotong segini 12 cm, sekitar 12 cm, jadi nanti pas dipasang di sini bisa menghubungkan antara baut ini ke klem nantinya. Oke, sekarang kita potong dulu ya besinya, nanti juga dipor ini 1, 2 biar untuk tempat masaknya baik. Oke, kita potong dulu. Oke, jadi ini pemasangan knalpotnya sudah selesai. Dan ini kemarin aku yang custom bracket ini yang lipat sama ini klemnya. Ini belum dicat ya, nanti ini mungkin dicat warna hitam. Ini kalau dari samping, terus kita sekarang kita coba suaranya aja ya. Segitu aja video pemasangan dan tes suara dari knalpot custom untuk Vespa LX150 Tufi ini. Kurang lebihnya mohon maaf dan sampai jumpa di video selanjutnya.